Deoksiribosa nukleik asid merupakan penyusun pada gen pada kromosom. Nah, terletak di mana sih DNA itu? Terletaknya itu biasanya di inti sel, mitokondria, sentriol, kloroplas, sama plasmida. Nah, berbentuknya tuh kayak gimana? Bentuknya tuh untai panjang berpiring ganda atau kita sebut double helix seperti ini. Oke. Nah, DNA merupakan polimer terdiri dari beberapa nukleotida. Lalu saya dari kelompok 2, saya akan menjelaskan tentang nukleotida, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu tentang fosfat, gula pentosa, dextribosa, ribosa yang kehilangan satu molekul oksigen, lalu ke basa nitrogen. Kemudian saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang basa nitrogen. Basa nitrogen terbagi menjadi 2, ada purin sama pirimidin. Purin yaitu adenin. Adenin disingkat A, guanin disingkat G. Jika dihafal itu purin ada 2. Kemudian yang pirimidin ada sitosin, singkatannya S atau C, dan timin singkatannya T. Kalau dihafal itu pirisiti. Lalu saya Asyik Hayati, saya dari perwakilan kelompok 4. Nah, kelompok 4 bagian pasangan basa nitrogen. Nah, pasangan basa nitrogen ada 2. Yang pertama adenin atau disebut bisa disebut dengan A. Pasangannya yaitu timin. Terus disebutnya itu T. Terus ada yang kedua yaitu guanin. Disingkat G, pasangannya sitosin yang disingkat S atau C. Lalu ikatan nitrogen itu kayak gini nih. Kayak gini. Kalau kurang jelas bisa lihat video ibu yang ini nih. Nah. Tunjukkan. Aduh. Bentar ya. Oke. Sekian dari perwakilan kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Terus. Hah? G. S. Ya. T. T. Hah? A. Terus G. G. S. Langsung tulis S terus. Kemana ya? Pan kamu dulu deh. Habis S? Habis S. Habis S apa? G. Hah? Habis S apa? A. Ya T. Oh, benar. Terus
U, pintar, tulis. A. A. Ya, tulis sendiri. G. Ya. S. A-a. T. T. A-a. A-a. G. Terus? T, ya. Aku T, S, T, S. Oh, S, T, ya. U. U. A. A-a. A-a. Ya, ya, di situ. A-a. Buk ya. T. Ya, ya, kurang gede atuh. Ya, ya. U. A. D. G. S. 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 A. Ya, sudah ya. Oke, tulis, tulis. Tuh gede-gede. Di mana? Eta, di kena basa nitrogen kamu enggak kelihatan, eh? Nah, enggak kelihatan. Tuh. Ih, ditebelin atau enggak ya? Oke, sudah. Nah, sekarang kita tunjukkan di foto lah, foto lah. Tobo. A, A. Mana A? A. G. G, G, G. G, tunjukin G. S. S, T. T, A, U. Oke, so sekarang 1, 2, 3, 7 ke atas semua. Ya, ya itu 1, 2, 3. Mau foto maksud. Bobi ke sana, Tante. Ke sana, paling pojok. Dah? 12 MIPA 8 mau bikin konfigurasi pasangan basa nitrogen ya. Dengerin perintah ibu ya. Ingat ya. Kalau yang A sama T berapa ikatannya? 2. Kalau yang G sama S? 3. Oke, dengerin ya. Yang tidak punya pasangan atau tidak berperan maka langsung minggir. Sip? Ya, dimulai ya. Oke, sekarang hey. DNA go. DNA. yang enggak punya yang enggak punya pasangan teh. Ya. Sudah? Cung yang enggak punya pasangan. Ih, riuk banget itu di belakang, minggir atuh. Udah? Oke, tahan. 1 2 3 1 2 3. Oke. G S A T U. Oke, sekarang bikin konfigurasi RNA. Go. Yang T minggir. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ada yang gak punya pasangan? Ada yang gak punya pasangan? Punya? Oh iya, 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 iya. Siun oi. Bu, ujung ke ujung aja, Bu. Ujung ke ujung. Biar capek. Dah. Ayo gelut. Ha, ha, ha.
Dipilih ya, Bu. Ya, Bu. Tadi foto, Bu. Oke, Bu, foto lagi. Eta lempang hilang gitu. Mundur, mundur. Woi, lihat kamera, oi. Dede. Hei. Udah, Bu. Foto-foto hiji dua tilu. Hiji dua tilu. Udah. Oke, Bu. Sauki, Bu, sama Sauki. Sama Sauki. Sama Alan, Bu. Alan, Alan, Alan. Gak bisa, Sauki. Oke, di sini kalian bakal nyampain refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Dimulai dari Hanan. Lagi dulu, Wek. Hanan dulu. Lagi dulu. Oke. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Dan juga kita mengetahui apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Contohnya. Ya, pirimidin tuh terbagi menjadi dua apa aja sih? Pun, jadi pirimidin sama naon tadi tuh jadi? Purin. Pirimidin tuh pecahan dari basa nitrogen. Iya, betul. Jadi refleksi hari ini cukup menyenangkan. Kameramu ya, jadi gak kebagian main gitu. Terus kita tuh tadi belajar mengenai DNA dan RNA. Refleksi hari ini. Ya, refleksi hari ini belajarnya sangat menyenangkan karena kita bisa belajar dengan sebuah lain guys. Walaupun saya jadi kameramen gitu, dan pembelajaran kali ini tuh membahas tentang DNA. Tapi apa yang kamu dapatkan hari ini? Apa yang saya dapatkan hari ini? Diasingkan gitu nyagi sekolah. Dan ada apa saja sih di DNA ini? Oke. Oke. Sudah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.